Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah live saya yang ke-33 untuk hashtag 99 hari video live challenge. Ha, anak saya pun tadi dia tergelak. Okay. Hari ini tajuk kita ialah just duit, itu semalam. Fast action, fast result. Okay. Maksud dia ialah kita bertindak pantas, jadi hasil pun pantas. Dalam topik ni nak ceritakan bagaimana kalau kita buat persediaan pantas dan kita set up benda tu dengan kita tahu di mana silap dia, kita cari mana kelebihan dia dan kita tahu kita punya target tu dekat mana. Sebab kalau kita salah target, kita dah bazir masa kita. Dan walaupun kita fast action, kalau kita target benda yang tak pasti pun takkan dapat hasil. Jadi kita kena pastikan juga. So fast action maksud dia ialah juga kita kena buat research. Kita kena tahu kita punya market, maknanya kita kenal kita punya pelanggan, kita tahu permintaan, kita tahu kita punya produk dan service kita, and then kita akan dapat profit. So fast action, fast result yang tepat. Fast action maksud dia, saya selalu pesan pada saya punya student berkenaan bagaimana kalau kita selalu bagi alasan takut dan kita cakap malu nak buat tindakan tu. Saya pernah nasihat student saya, saya suruh buat live, dan ada orang yang saya consult, saya suruh buat live, saya suruh ikut ilmu yang diajar, tapi dia orang tak buat saat tu juga, padahal dia orang dah tahu, dah belajar. Dia orang tak buat terus. Bila selepas 2-3 bulan dia orang baru perasan benda tu, bila dia orang nampak hasil dia, result dia dekat orang lain, contoh daripada kawan ni ke, daripada kenalan dalam Facebook dia ke, and then baru dia pesan. Dia cakap, yelah betul lah cikgu, cikgu Alim, memang betul, ilmu tu saya sepatutnya buat awal-awal lah. Apa yang saya belajar dengan cikgu tu memang saya patut buat awal-awal lah. Tapi macam saya dah terlambat. Dan saya pesan tu lah, fast action, fast result. By the way, saya sebenarnya dalam kereta, saya dah berpindah ke Melaka, barang dah pindah, dan sekarang tengah menunggu tuan rumah. Okay, tuan rumah yang lama ni kat Rawang ni untuk bagi kunci. Alright, so doakan saya punya perjalanan dan rezeki saya melimpah ruah. Sesiapa yang mendoakan saya juga, saya doakan untuk anda 10 kali ganda dapat lebih daripada tu, InsyaAllah. Jadi kita sama-sama berusaha dengan ilmu yang betul. Okay, jadi sesiapa yang mengenali saya, yang tengok video saya daripada video nombor 1 hingga yang hari ni ke-33, jika anda dapat sesuatu, tolong share dekat komen kat bawah. Jika anda rasa video ni amat berguna, tolong tag you punya rakan bisnes. Dan jika ada apa-apa kemuskilan, you nak tahu pasal consultation, apa yang saya buat dan kenapa saya buat apa yang saya buat, you boleh tanya dekat saya ataupun email dekat saya marketing@alimacademy.net. Alright, kita berbalik pada tajuk fast action, fast result. Fast maksud dia kita bertindak pantas. Action, kita bertindak. Kita jangan teragak-agak. Cerita dia pasal apa yang saya buat hari ni ialah sebenarnya bukan datang daripada saya juga. Sebenarnya datang daripada isteri saya. Dia dekat sebelah. Hello. Hai. Fatih. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Masa tu saya terfikir sebab Dr. Azizan dia ada sebut pasal video live apa semua kan. And then wife saya, Puan Wahida Syafi'i, dia cakap kenapa tidak buat je. Waktu tu saya, iyalah saya jaga anak saya sekali kan, saya jaga anak saya sekali, and then saya rasa macam segan. Tiga benda ni lah yang ada dalam fikiran saya. Maknanya benda tu adalah alasan, dan saya takut orang nanti cakap apa, and then saya rasa macam malu dengan tu anak anak saya bersuara. And then wife saya cakap buat je benda tu. Dia fast, dia pasal action, you bertindak, pasal you buat. So bila wife saya cakap macam tu, saya fikir betul juga.
Jadi itu adalah alasan saya, dan saya takut dan saya malu nak buat. Jadi bila saya buat, setiap hari saya buat, saya nampak keyakinan tu semakin menebal, buat kata orang. Ha, dia semakin menjadi, dan inilah hasil dia sampai hari ke-33. Dan insya-Allah alhamdulillah saya dapat orang kata persistensi tu, persistent certainty. Saya ada keyakinan tu untuk tunaikan kewajipan saya untuk saya buat live setiap hari. Jadi disebabkan juga di situlah cerita dia bagaimana benda tu berlaku juga. Jadi bukannya semua orang sempurna kan. Jadi itu cerita saya. Jadi bagi anda sendiri yang anda rasa macam anda dah tahu semua apa yang saya cakap, apa yang saya ajarkan, jangan rasa kita tahu semua benda. Walaupun anda kaya ke, anda cakap anda belajar marketing ke kat sekolah ke apa, tapi dengan ilmu yang saya sebutkan dalam video-video live saya, kalau you tengok, maybe you cakap, oh dah tahu dah benda ni. Tapi kalau you sendiri sombong dengan ilmu, maybe kalau you dah jadi jutawan, you tambah dengan ilmu ni sendiri, you punya income akan bertambah lagi. Okay lah, sebab sebenarnya bila orang semakin ilmu dia semakin bertambah, dia akan semakin tunduk dan dia akan rasa diri dia sangat kerdil, macam tak ada apa-apa. Itu orang berilmu yang betul. Jadi kalau you rasa you dah megah, you dah tahu semua benda, maknanya you bukan belajar sebenarnya. Sebab orang yang belajar, dia akan rasa dia semakin tak tahu walaupun ilmu dia dah bertambah. Okay, jadi kalau you rasa you dah tahu semua benda, saya nasihatkan pada anda untuk rendahkan ego dan tanya kepada saya apa yang perlu ditanya. Alright, jadi itu saja untuk malam ni. By the way, saya buat tuan rumah tu pun dah sampai. Jadi jumpa esok. Nama saya Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net. Dan ingat, vision is passion to change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.